Pemirsa, kami ajak Anda menyimak visual terkini di Kecamatan Cigenang, Jawa Barat. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi yang terdampak gempa Cianjur untuk meninjau bagaimana proses evakuasi yang berlangsung hingga hari ini. Kecamatan Cigenang menjadi salah satu lokasi terparah terdampak gempa yang terjadi pada kemarin, pemirsa, pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Bang, boleh bang gantian bang? Ya, bang. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi gempa didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Juga terlihat hadir Menko PMK Muhajir Effendi. Bang, jadi nih bang, kelihatan. Depan, gantian. Depan aja ya. Depan aja ya. Dan didampingi oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pak Jokowi. Sambil jaga jarak ke depan. Awas jatuh. Ke depan dulu. Hati-hati. Ke depan dulu, hati-hati. Maju, saya maju. Iya, pemirsa, lokasi yang saat ini sedang ditinjau oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran adalah Kecamatan Cugenang yang menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak gempa Cianjur.